Assalamualaikum, ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Ustaz? Good, alhamdulillah. And yourself, semua okay? Okay, alhamdulillah. Okeylah, penat sikit. Alhamdulillah. Okay, insyaAllah. Saya ada come across something lah. Saya ada terbaca somewhere pasal position perempuan dalam Islam. Perempuan oppressed, perempuan sini, sini, sini. Macam banyak tak dapat hak dalam Islam lah. Point mereka yang kata macam ni, katanya dalam Islam, perempuan tu tak boleh jadi ketua dalam Islam. Macam mana kita nak jawab tu, Ustaz? Perasaan ini pernah ditimbul di zaman Nabi oleh wanita. Apakah, kenapa seakan-akan Quran hanya sebut lelaki, dulu lelaki, di mana kedudukan wanita? Apakah peranan kita? Lalu Allah turun ayat dalam surah Ahzab, innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat, sehingga akhir ayat a'adallahu lahum ma'firatan wa ajran azimah, bahwa Allah janji akan memberi ganjaran yang besar kepada mereka dan juga akan memaafkan mereka kalau mereka juga buat salah dan silap. Ayat ini nak Allah nak ingatkan kepada Nabi supaya ingatkan perempuan, kita di sisi Allah ada tanggungjawab yang sama. Sama-sama kalau jalan tanggungjawab yang sama, dapat pahala yang sama. Bukan artinya lelaki dapat, perempuan tak dapat. Kemudian dalam satu ayat yang lain, Allah ingatkan kita, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Laki yang beriman dan wanita beriman saling bantu membantu, complement each other. Hanya timbulnya masalah dalam agama Islam. Sebelum Islam, kalau kita lihat, wanita tak ada hak, tak ada nilai. Ya? Kalau suami ceraikan dia kerana dia tak berguna, sebab itu laki cerai. Kalau suami mati kerana sial perempuan, dia dua-dua dia rugi. Salah perempuan juga. Salah perempuan juga. Dan sampai ada satu zaman kita tahu ya, lahir anak bibi perempuan, ada kata tanam hidup-hidup perempuan itu lebih mulia daripada biar dia hidup. Seakan-akan perempuan tak ada hak untuk hidup. Begitulah kedudukan wanita sebelum Islam. Diperalatkan, dianggap sebagai barang jualan, boleh jual beli, you know. Tetapi Islam datang untuk mempertahankan hak mereka. Tapi boleh tak perempuan jadi leader? Contohnya, boleh dengan syarat. Bila tak ada lelaki. Ya. Kalau selagi ada lelaki, biar ada lelaki yang lead. Aisyah pernah jadi imam. Ya. Bagi wanita. Pernah sekali, saya semalam, saya tanya cucu saya, ya, ya Zakaria, dia azan. Kan. Saya tanya dia, perempuan boleh azan? Tak boleh dia kata. Yang biasa kita belajar gitu kan. Siapa kata tak boleh? Oh, dia kata. Saya tanya, dia kata, memang tak boleh. Haram, haram. Ni. Pasal kita umumnya tak pernah dengar perempuan azan. Tapi Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, saya pernah azan, saya pernah iqamat, saya jadi imam bagi wanita. Berarti sama wanita, mereka boleh. Tapi bila dalam satu masyarakat yang tercampur laki perempuan, maka ikut sunnatullah fitranya, lelakilah akan dilantik jadi pemimpin. Jadi sebab itu takdir dalam agama Islam, selagi ada lelaki, lelakilah yang layak jadi imam. Tidak pernah zaman Nabi pernah ada seorang wanita jadi imam dalam solat jemaah untuk lelaki. Kalau perempuan ada banyak tanggungjawab. Walaupun dia duduk rumah, bukan dia relax. Pagi-pagi dia bangun sebelum lelaki bangun. Dia yang masak, dia kemas, dia basuh, dia akan serika, dia nanti nak jaga baby, dia nak jaga kebersihan, semua dia jaga. Kita kerja 8 jam, balik dah penat kata. Kita ingat perempuan tak nak kerja kan? Dia punya kerja tak pernah dia komplain penat. Dia pagi sampai malam. Yang paling akhir tidur dia, yang paling awal bangun dia. Contohnya, kehebatan dia luar biasa. Islam hormat, muliakan kedudukan wanita dan tidak pula jadikan mereka sebagai barang, orang kata apa itu, bahan ketawa ya, untuk dinyagakan. Tidak.
Itu cara Islam memuliakan wanita. Saya bagi sedikit contoh kadang-kadang. Tengok dunia sekarang, dunia sosial. Nak jual barang kecil-kecil saja. Tapi dia nak letak gambar wanita. Untuk apa? Wanita rasa satu kebanggaan. Wanita telah diperalatkan. Ya, supaya didedahkan auratnya depan khalayak ramai. You know? Tapi kadang-kadang kita tak nampak. Kita ingat satu kebanggaan kalau wajah saya ada di tengah-tengah jalan. Poster saya di sini. Dia lupa. Cara mereka dedahkan you ialah mendedahkan ya, keaiban, kelemahan you. Dengan pakaian yang terdedah sini, terdedah sana. Bukan. Tapi orang tak nampak. Ya. So, yang buat kerja ini semua lelaki. Jahatnya lelaki ini. Peralatkan wanita untuk kepentingan mereka. Dia tidak memuliakan, menjaga hak wanita. Okay, insyaAllah, apa yang saya belajar ini, saya try. Ya, boleh kita sampaikan. Okay, insyaAllah. Ya. Jumpa lagi. Mungkin next week. InsyaAllah. Okay, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.